Dan gue kaget gitu loh, gue kaget. Ini referensi dari temen, bang. Anya Geraldine pernah lo bermain Omni TV dan itu mantep, keren, lucu banget. Lu ngagetin gue. Lu nggak bisa ngomong plek. You kiss me. You kiss me. Eh, bahasanya? You kiss me. Bang, bahasa lu bang. Parah bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Dan masih tetap untuk sekitaran reaksi-reaksen, ya kan? Mari berbagi dengan reaksi. Let's say with reaction. Oke, guys, kali ini gue tetap akan lagi dan lagi untuk reaksikan orang-orang yang bermain Omni TV. Dan kali ini adalah selebritis kita, Anya Geraldine. Bentuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan, ya. Jadi sebenarnya gini, Vicky Naki sekarang kan lagi naik-naiknya nih dalam artian ya. Dia bermain Omni TV dimasuk di bulan Januari, sebenarnya dari Desember 2020 udah mulai naik dia kan, viral sampai masuk ke bulan Januari, Februari juga udah mulai naik. Apalagi tentang hubungan dia dengan ke Dayana, ya. Oke, ya kan? Gua nggak akan berbicara tentang masalah Vicky Naki atau Dayana, tapi tetap untuk bermain Omni TV. Dan gue kaget gitu loh, gue kaget. Ini referensi dari temen, bang. Anya Geraldine pernah lo bermain Omni TV dan itu mantep, keren, lucu banget. Lu ngagetin gue. Lu gak bisa ngomong plan. Nah akhirnya gue cari-cari dulu. Nah sebelum itu kita masuk untuk ke videonya atau ke kontennya, ya kan, kita kumpas dulu. Jadi selebgram Anya Geraldine ini sendiri sering mengisi waktu luangnya untuk menghibur sekaligus mengejutkan masyarakat Indonesia dengan bermain Omni TV, ya. Medsos di mana pengguna dapat melakukan video call secara acak dengan orang lain. Nah. Jadi Anya menulis di Instagramnya pada Selasa itu tahun 2014 April 2020, ya, akibat kegabutan karantina. BTW yang mana favorit kalian? Terus kita harus gimana? Dalam kompilasi video yang diunggahnya terdapat beberapa pria yang menjadi korban keisengan perempuan 24 tahun. Anya Geraldine 24 tahun, bro. Udah 24 tahun dia. Nah, ada juga yang langsung mengenalnya, namun ada juga yang tidak. Ya, mungkin di tahun 2020, mungkin agak-agak kurang kali ya. Gitu loh. Anya Geraldine, tanya salah satu pria. Siapa itu? Nggak tahu. Bener nih. Nah, langsung, ya kan, setelah yakin bahwa perempuan di hadapannya itu adalah Anya Geraldine, mereka pun langsung mengabadikan momen langka itu dan mengatakan, "Hai, Kak Anya." Ada juga mengatakan bahwa perempuan itu bukanlah Anya dan hanya orang iseng ataupun ngaku menjadi Anya Geraldine, berarti prank nih. Ya kan, Anya ngeprank lu ya. Oke. Banyak kan kalau salah kan lu lihat ya. Ya banyak maksudnya para konten kreator yang ngeprank dengan cara ngilang, dengan cara dibilangnya menjadi seseorang atau menjadi cewek atau seperti apa gitu loh, ya. Buat lu semua tetap semangat untuk bermain konten. Nah, setelah itu Anya dikejutkan dengan kemunculan anak laki-laki yang mengenakan peci hitam. Eh, masih kecil ngerokok, kata Anya dengan spontan. Nah, ini kayaknya keren. Iya. Ketika melihat asap keluar dari mulut anak laki tersebut, ia mencoba menggagalkan kebiasaan buruk yang tak seharusnya diikuti. Wow, ini kenapa ya? Aduh, ini kenapa ya? Lah, mana saya tahu, saya bukan dokter ahli gigi. Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya gue ngeliat di sini, mungkin gue belum buka gitu, ya. Udahlah langsung aja, ya. Daripada gue banyak bacot lagi, nanti takutnya salah lagi, ya kan, salah persepsi lagi, ya kan. Langsung aja kita nonton untuk videonya. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan. Oke? Lanjut. Diajak aneh-aneh sama cowok di Omni TV. Anya Geraldine diajak aneh-aneh sama cowok di Omni TV. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya ya. Kedengeran gak suaranya? You kiss me. You kiss me. Bahasanya? You kiss me. Bang, masa lu bang? Parah bang. Iya. Kamera lu kok buruk sih? Hah? Buruk? Ah elah, gua lagi mau screenshot juga. Jangan. Ntar dulu. Siapa namanya? Jarot.
panggil saja saya Jarot. Jarot, panggil saja saya Jarot. Welcome to Anya Geraldine Channel. Nah ini. Jadi ini langsung gue ngambil untuk di kontennya. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang request. Guys ya, gitu loh. Kenapa? Bang, lu kayaknya sering banget ngambil reaction dari konten orang deh, bang, gitu loh, ya kan? Gak masalah, masuk gue kayak gitu loh. Karena kenapa? Di YouTube itu sendiri sudah ada peraturannya. Ketika gue ngambil di konten orang dan gue langsung upload lagi, diedit lagi dengan cara gue, nanti hasilnya itu sendiri ya itu akan dibagi rata. Jadi gua seandainya ngambil punya lu, gua bantu reaksikan gitu loh kan. Gua bantu reaksikan. Nah, ketika nanti ini dibelanja udah enggak masuk AdSense gitu loh. Itu nanti keuntungan AdSense-nya adalah dibagi rata. Lu dan gua. Gitu. Paham ya? Paham ya? Good job. Langsung gue main Ome TV karena pada ngelihat waktu itu gue main Ome TV, habis itu gue post di Instagram. Seriusan ya? Gue baru tahu loh. Mereka tuh kocak-kocak banget. Nah sekarang gue lagi mau bikin konten gue main Ome TV. Kira-kira bakal kayak apa ya kalau orang-orang pada ketemu gue di Ome TV? Oke, langsung aja kita mulai sekarang. Gue deg-degan banget asli. Langsung mulai ya? Langsung mulai aja. Halo. Ape? Ape nek? Ape? Ada suaranya nggak? Ada. Ini yang bikin gua selalu bisa. Asyap. Apa nih? Apa sih apa? Next. Ngapain sini? Hello. Bang, mainin rambut mulu. Itu Anya. Itu Anya? Iya. Anya. Iya lagi. Enggak. Ngek. Wah, gede. Apa yang gede, Bang? Kok diem aja sih? Apa yang gede? Malu. Ya udah matiin aja deh kalau malu. Jangan. Ntar dulu. Siapa namanya? Jarot, panggil saja saya Jarot. Nama samaran banget. Kalau enggak Jarot, transportasi selesaikan dengan oke. Okay. Bye. Gak seru lu. Ah, panggil saja saya Jarot. Halo. Iya. Halo. Ya, lagi sama temennya, kirain lagi sendiri. Ini beneran Anya. Nah, apa lu? Ini Anya Galdin kan? Anya. Kamu lagi berdua sama teman kamu ya? Aku kirain lagi sendiri. Kakak aku. Halo. Siapa? Halo. Adiknya. Kakak tadi, Kak. Kakaknya. Kakak. Tahu Anya Live Ome dari Twitter loh. Oh iya ya. Ya gue ngasih tahu lagi. Iya. Halo malam Anya. Hai. Ketemu ya akhirnya. Iya. Yeah. Ya udah guys, next dulu ya. Oke. Okay. Kok di skip? Oh Anya. Oi. Ya ketemu juga. Anya siapa by the way? Minum Eskadon cepat sembuhkan sakit kepala. Lalu. Emang gue Anya ya? Ya kamera lu buruknya. Halo. Si, sebenarnya kamera lu atau layar lu bang? Fajar. Anak mana? Anak Tangerang Selatan. Please, ya, kita pernah ketemu ya? Kapan? Waktu itu pernah ngeliat di Dufan dulu, udah lama banget. Enggak. Masa sih? Iya. Kamera lu kok buruk sih? Iyalah, gua lagi mau screenshot juga. Koneksi lo. HP lu atau koneksi lu, Bang? Kalau gua pengen unconnecting nanti hilang lagi lu. Ya udah, bye-bye. Sia. Anya. Banyak yang kenal lu. Halo. Hai.
beneran nih. Maunya beneran apa bohongan? Nah, lu beneran. Beneran itu hanya. Ye, buru. Gua kalau misalnya ngeliat orang kayak gini, kayaknya polisi deh nih. Masih aja gak percaya ini. Lu dari skena putih. Kalau kamu sih tentara deh. Di IG kirim bohongan. Beneran. Kamu namanya siapa? Ada dua berarti namanya. Kenapa? Namanya siapa? Ini Iqbal. Kamu kok ini botak-botak semua bertiga tentara ya? Ya kan bener kan? Tentara bukan, ini. Bukan abdi negara, abdi sih. Abdi negara ya. Air itu adalah sumber mata air. Sumber mata air kita dan mata kita keluar air. Memberantas corona. Bisa lo memberantas corona. Apaan? Lo apaan sih? Tebak. Security ya? Ini? Polisi. Guys, bentar guys. Satpol PP ya? Polantas. Bukan. Lanjut ya. Dari Mamel. Ya, lanjut. Makasih, Kak. Dadah, kiss dong. Dadah. Kiss dulu. Kiss. Kis malah lagi lidah. Mata kita keluar air. Gimana aja? Ini yang buat menarik, maksudnya yang menarik gitu loh. Gue nontonnya jadi enak karena banyak meme, ada memenya itu sendiri. Dan gue memang ngeliat dari para reaktor-reaktor itu sendiri, maksudnya dari para konten-konten itu sendiri ataupun YouTube itu sendiri, YouTuber itu sendiri yang sering menampilkan meme. Ini memang cara bagus untuk kita menikmati ataupun para penonton menikmati dari konten kita itu sendiri. Jangan lupa sering-sering tambahkan meme. Walaupun itu dia, kalau gue sih kebanyakan, gue memang mohon maaf kalau misalnya untuk meme yang gue kasih di konten-konten sebelumnya kayaknya belum ada perubahan. Maksudnya dibilangnya ingin. Jadi maksud gue emang pengen nanti gue perluas lagi gitu loh. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya seandainya gue pakai meme karena itu membuat lo dan matian tertarik ke gue. Oke? Udahlah. Sombong amat. Jangan tanya gue juga gak tahu mau ngomong apa tadi. Keren lo. Hai, itu apa? Hai. Jari. Apa, Kak? Oh. Kamu lagi di rumah? Iya. Sama siapa? Sendiri gak? Sendiri. Ini lagi di mana? Di kamar? A few moments later. IG-nya gak? IG-nya? Maksudnya, kamu minta IG aku? Instagram kakak. Oh, Instagram aku. Instagram aku Anya Geraldine. AnyaGeraldine. Anya Geraldine. Follow ya. Ketik aja, Kak. Nah, lu gak kenal berani. Gak kenal lu. Follow ya. Terus DM aku. Oke. Panggil saja saya Jarot. Minta IG perempuan tuh orang muter-muter di Ome, gak jelas. Hey, how are you? How are you today? How are you today? Fine. Ayo lo bingung lo. Shit banget gitu deh. Kayak apa sih gitu? Kedengeran gak suaranya? You kiss me? Hah? Just me. Bahasa lu bang, enak banget bang. Muda. Kamu pernah? Suaranya nggak ada. Speaking. Wait. No speaking lo. Wait. Ini dari. Kima. How are you? I'm upset. Ampuhai sekali. Ngomong apa sih? Dari mana sih lu bang? Jangan banyakan tek-tek, mengek. Fine. Astagfirullahaladzim, ini beneran kan? Halo. Astagfirullahaladzim, ini beneran kan? Ya enggak. Beneran cantik amat. Ini Anya beneran kan? Nah, lu. Ini beneran Anya. Maunya beneran apa bohongan? Oh ya beneran. Hai. Lagi apa nih? Aku lagi nggak ngapa-ngapain, lagi bosen, lagi sendiri aja. Oh. Itu kamu pakai seragam apa? Seragam TNI. Oh, seragam ini seragam. Entah lambang ini. Itu lambang apa sih?
Ini TNI AD, punya TNI AD. Oh, kamu TNI. Iya. Iya. Oh, aku tadi ketemu sama polisi, sekarang ketemu TNI. Ya Allah, ini pertanda jodoh. Ai. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kamu namanya siapa? Gua follow IG lu loh. Ya I. Namanya siapa? Namanya itu E underscore G O H E V. E underscore G U H S S V. Ya. X X V. Coba kamu cari di IG. E underscore E U H X X V. Ntar aku cari ya. Dadah. Oh nggak boleh. Di skip aja lagi lo. Mau ngapain? Ya boleh. Pengen masih kau ngobrol mbak. Tunggu dulu. Nggak boleh. Dulu ya. Hah? Boleh fallback. Di fallback boleh. Sama siapa? Ntar coba aku lihat. Woi, mana mbak? Nah lu ada cowoknya. Oh begitu ada cowoknya. Itu siapa tadi cowoknya ya? Aduh. Oke, guys. Aduh, ini sebenarnya ada miss semuanya miss nih dari yang gue ceritakan tadi di awal, ya kan? Sama dibanyak tonton videonya. Kalau nggak salah tonton apa yang apa cerita di awal itu sendiri itu tentang anak yang ngerokok kan? Tadi gue ceritakan ya. Ternyatanya agak ada yang berbeda atau ada kemungkinan lagi ada video-video lain dari Anya Geraldine yang bermain di TV. Wow, gila keren. Ya, gue pasti akan bantu reaksikan lagi. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, loncengnya diaktifkan. Dan buat lo semua, tetap semangat lo main TV. Tetap semangat untuk membuat konten kreator. Keren. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.